Ini adalah video singkat tentang update potongan harga atau diskon penggunaan kode promo pada GrabBuy. Kode promo yang berlaku sekarang ini masih sama dengan kode promo pada periode sebelumnya. Yang berubah adalah diskon atau potongan harganya. Berapakah diskonnya? Tetapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, silakan untuk klik subscribe dan tombol loncengnya. Dan tepat waktu. Saya kirim. Jadi nanti saat itu bisa masuk ke bagian sini. Ini pujian-pujian yang saya berikan ke kepuasan saya saat menggunakan GrabBuy. Ini memotong sejumlah saldo saya. Saya memiliki sejumlah saldo, yaitu saldo OVO untuk penggunaan aplikasi Grab ini. Perjalanan saya saat saya menggunakan GrabBuy dengan memakai kode promo yang berlaku saat ini. Yang pernah saya ceritakan, saya beritahu kode promo itu selalu ada update atau selalu ada perubahan, baik untuk kode promonya itu sendiri atau jumlah diskon yang diperoleh. Tetapi yang sekarang ini kode promonya sama dengan kode promo kemarin. Yang berbeda adalah jumlah diskon yang kita terima. Yang sekarang saya dikenakan ongkos Rp2.000, yang kemarin saya dikenakan ongkos Rp1.000. Tetap murah. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya supaya bisa terus update video-video terbaru dari saya, dan silakan untuk di-share. Salam.